Berlatarkan di Italia, lebih tepatnya di sebuah stadium arena olahraga yang berada di pusat kota, terlihatlah sepasang suami istri bernama Santo Romeo dan Ingrid, yang dimana saat itu mereka sedang menonton pertandingan ice hockey, yang salah satu timnya diikuti oleh putri sematawayang mereka bernama Sofia. Walau sempat terjadi kericuhan akibat salah satu dari tim lawan yang dengan sengaja melakukan kecurangan pada tim Sofia. Namun pada akhirnya Sofia berhasil membawa timnya menuju kemenangan setelah memasukkan puck ke dalam gawang dari jarak yang cukup jauh. Usai pertandingan, Sofia tidak langsung menemui kedua orang tuanya. Ia berjalan menuju parkiran untuk menemui pacarnya bernama Hakim, yaitu seorang pemuda yang hobi mengendarai motor trail. Menemui ayah dan ibunya, Sofia pun disambut senyum bangga dari kedua orang tuanya itu. Terlebih-lebih sang ayah yang langsung menepuk dadanya dengan kepalan tangan, yang juga dibalas oleh Sofia sebagai simbol bahwa putrinya lah yang terbaik dan tidak pernah terkalahkan. Ketika Santo mengajak istri dan putrinya masuk ke dalam mobil untuk segera pulang ke rumah, Sofia tiba-tiba teringat dengan janji sang ayah, yang sebelumnya pernah mengatakan akan mengajari Sofia menyetir mobil jika Sofia berhasil memenangkan pertandingan bersama timnya itu. Ora manterrai la promessa, vero? Okay. Sore harinya berlokasi di pegunungan, lebih tepatnya di sebuah rumah papan yang sudah belasan tahun dihuni oleh Santo dan keluarganya, yang mana pilihan lokasi itu bukanlah semata-mata karena ingin menikmati keindahan alamnya. Namun sebaliknya Santo memiliki alasan lain, yang bahkan istri dan putrinya pun tidak mengetahui apa dan kenapa Santo tetap bertahan membawa keluarganya di tempat terpencil seperti itu. Okay. Dan sore itu tibalah waktunya Santo mengajari Sofia menyetir, mendampingi putrinya yang langsung mengendalikan mobil memasuki hutan dan sungai, menerjang gundukan tanah dan batu-batu sungai tepat di bawah lereng kaki gunung. Retromarcia! Dai, dai, dai! Dan yep, Sofia dengan mudahnya menguasai medan latihan bahkan tanpa kesulitan sedikit pun. Sebelum pulang ke rumah, Sofia dan sang ayah memutuskan beristirahat terlebih dulu sembari menikmati suasana padang rumput yang terbentang luas di sekeliling mereka. Di tengah kebahagiaan yang dirasakan Sofia saat itu, ia pun sempat bertanya pada ayahnya tentang apa alasan sang ayah yang memilih tinggal di tempat terpencil seperti yang mereka tempati saat ini. Sedikit kaget dengan pertanyaan itu, namun sang ayah menjawab dengan alasan singkat, bahwa semua itu ia lakukan demi mengejar cinta ibunya saat masih muda dulu. Per amore. Cominciamo ad andare, cerchiamo di arrivare a casa prima che faccia buio. Tak lama Sofia mengajak sang ayah untuk berfoto bersama. Namun sang ayah yang diketahui selalu menolak untuk diajak berfoto, tentu saja lagi-lagi menolak permintaan Sofia tanpa memberikan alasan kenapa dia selalu anti terhadap kamera dan media sosial. Namun ketika sang ayah lengah dan terlihat sedang fokus memperbaiki kaca spion mobil, tanpa ia sadari Sofia memotretnya secara diam-diam, lalu saat itu juga dengan polosnya, Sofia mengunggah foto tersebut ke akun Instagram miliknya. Namun sial, Sofia yang saking senangnya tidak menyadari kalau unggahannya tersebut adalah awal dari sebuah malapetaka, di mana unggahannya tersebut langsung terbaca oleh sistem biometrik yang mengirimkan sinyal kepada seorang mafia yang selama ini mencari dan memburu sang ayah. Singkat cerita, di keesokan harinya Santo kembali melakukan pekerjaannya, di mana diketahui Santo membuka sebuah usaha olahan pemotongan kayu yang selama ini juga dibantu oleh abang iparnya bernama Patrick. Sore itu sebelum malam menjemput, Santo teringat dengan putrinya yang ternyata masih berada di tempat latihan arena hoki.
Namun setelah menyadari bahwa alat mesin pemotong kayu miliknya mengalami kerusakan, pada akhirnya ia pun meminta bantuan Patrick untuk menjemput Sofia di tempat latihan. Sementara dia sendiri memutuskan untuk memperbaiki mesin pemotong kayu tersebut agar besok hari alat itu sudah bisa kembali digunakan. Puoi prendere Sofia all'allenamento? Certo. Oke. Setibanya mereka di rumah, Ingrid pun menyambut kedatangan Sofia putrinya dan juga abang kandungnya. Patrick dan Ingrid pun mengobrol di ruang makan, sementara Sofia naik ke kamarnya yang berada di lantai atas untuk mengganti pakaian. Di tengah obrolan, Patrick dan Ingrid tak menyadari dua orang tamu tak diundang tiba-tiba masuk ke dalam rumah, hingga dengan beringas mereka menghantamkan sebuah linggis ke kepala Ingrid hingga membuatnya ambruk terkapar di lantai. Teriakan Ingrid di ruang tamu membuat Patrick pun menyusul ke arah teriakan adiknya. Namun sial, dua pria itu tanpa basa-basi kembali melayangkan linggis tersebut ke arah wajah Patrick. Dan saat itu juga Patrick dan Ingrid pun dinyatakan tewas mengenaskan detik itu juga. Sempat mendengar teriakan dan keributan di bawah sana, Sofia dengan segera keluar dari kamarnya untuk kemudian mencoba turun melalui anak tangga. Namun betapa kagetnya Sofia, langkahnya pun seketika terhenti ketika di bawah sana ia melihat ibunya dan sang paman sudah terkapar tak berdaya bersimbah darah. Hanya dalam hitungan detik, Sofia yang masih syok dengan apa yang ia saksikan. Namun dengan terpaksa ia pun harus berlari untuk menyelamatkan diri ketika dua orang pria tak dikenal tersebut melihat Sofia dan mengejarnya. Sebelum malam semakin larut, Santo pun memutuskan pulang ke rumahnya. Sempat menghubungi ponsel Ingrid dan Sofia untuk sekedar menanyakan kabar. Namun karena tak ada jawaban, Santo pun sempat berfirasat buruk di tengah perjalanan, hingga ia pun memutuskan untuk mempercepat laju mobilnya agar segera tiba sampai di rumah. Namun betapa kagetnya Santo ketika ia baru saja tiba persis di depan pintu, ia menyaksikan tubuh istrinya dan sang ipar yang sudah tewas bersimbah darah. Hanya dalam hitungan jam, Santo dan Sofia merasakan dunia mereka seakan berhenti berputar, terlebih-lebih Sofia yang tidak tahu apa-apa dengan peristiwa itu yang harus menewaskan ibu kandungnya sendiri. Oh, Dios, Sofia! Sofia! Mama! Di tengah perjalanan menuju suatu tempat, Sofia yang masih syok dengan apa yang terjadi membuatnya berteriak-teriak histeris sembari mencoba mencari tahu kenapa sang ayah justru pergi tanpa tahu tujuan kemana, sementara di sana ibunya dan sang paman terkapar tanpa mendapatkan bantuan. Santo pun yang juga saat itu merasa kehilangan atas kematian sang istri tentu saja semakin panik dengan teriakan putrinya tersebut hingga membuatnya pun sulit berkonsentrasi, dan akhirnya ia membentak Sofia dengan mengatakan kalau dia tidak dapat menceritakan alasannya di waktu yang sangat-sangat tidak tepat seperti ini. Sampai akhirnya tibalah mereka di sebuah gedung terbengkalai, lalu masuk ke dalam mendapati ruangan yang sangat minim oleh cahaya, membuat Sofia semakin bingung dengan apa yang terjadi dengan semua itu. Sofia pun yang kesal meminta sang ayah untuk memberikan alasan kenapa mereka harus berada di tempat gelap seperti ini, yang dimana seharusnya sang ayah meminta bantuan polisi bukan malah berlindung di dalam gedung tua dengan tidak melakukan apa-apa. Ma chiamiamo la polizia. Non possiamo. Perché? Quelli volevano ammazzarci tutti. Aspetta, basta. Basta! Keras kepala Sofia itu pun membuat Santo kembali marah kepada putrinya. Ia menyuruh Sofia untuk jangan pergi kemana-mana karena di luar sana nyawa mereka sedang diincar tanpa memberikan alasan yang jelas pada Sofia. Sementara itu berlokasi di kota Milan, seorang pria bernama Rudy Crisara yang tak lain adalah salah satu pelaku pembantaian terhadap Ingrid dan Patrick saat itu tiba di rumah kediaman bosnya bernama Don Angelo Lobianco. Don Angelo sendiri adalah seorang mafia besar di kota Milan yang memiliki kepribadian dingin dan kejam, memiliki harta kekayaan yang berlimpah sehingga apapun yang ia inginkan selalu berlandaskan uang dan harta, termasuk membayar nyawa seseorang. Kedatangan Rudy Crisara malam itu untuk memberikan video rekaman bukti saat mereka melakukan pembantaian di kediaman Santo Romeo untuk dicek dan dipastikan bahwa Santo sebagai target mereka telah berhasil dibunuh. Dan setelah video diperiksa oleh sang mafia Angelo, ia pun sadar bahwa misi yang ia berikan pada anak buahnya tersebut gagal setelah yakin bahwa itu bukanlah wajah Santo melainkan adalah seorang pria lain, yaitu Patrick Ipar Santo sendiri yang memang agak sedikit mirip buat orang yang baru pertama kali melihat wajahnya. Cazzone itu. Don Angelo vuole morto. È pure Ida. Sì, me le pare lo stesso, andava a foto. Va a sistemare sto putello. Va bene. Ma vivo io.
Di sisi lain, Sofia terlihat sudah tidak tahan lagi dengan sikap sang ayah yang hanya menyuruhnya berdiam diri di dalam gedung tua itu. Ia pun menangis hingga melampiaskan kekesalannya dengan membanting, memukul, dan menjatuhkan rak dan benda-benda apapun yang ada di depannya. Hingga pada akhirnya sang ayah membuka suara dengan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ceritanya itu akan membawa kita ke dalam masa lalu kelam Santo, di mana sebelum bertemu dengan ibunya Sofia, Santo diketahui adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang sangat bengis, brutal, dan sadis, yaitu salah satu kelompok mafia Sicilia Italia, yang tak lain adalah saingan dari mafia Don Angelo sendiri. Namun sial, pada waktu itu Santo diberikan misi untuk membunuh putra sulung Angelo bernama Partusi. Dan ketika misi itu berhasil ia lakukan, Santo pun memutuskan untuk berhenti sebagai pembunuh bayaran dengan menyamarkan nama aslinya yaitu Domenico Franze menjadi Santo Romeo. Sementara Don Angelo yang tidak terima atas kehilangan putra tercintanya, membuatnya memutuskan untuk membalaskan dendam, hingga bertahun-tahun ia pun mencari keberadaan Santo yang dikabarkan menghilang bak ditelan bumi. Akhirnya Sofia pun tersadar kenapa sang ayah selama ini selalu menolak untuk difoto. Ia pun lantas menyalahkan atas tindakan sang ayah yang tidak memberitahunya tentang hal itu, karena jika ia tahu, ia sudah pasti nggak bakalan memposting foto sang ayah ke akun Instagram miliknya. Setelah menjelaskan duduk permasalahan itu pada putrinya, Domenico Franze atau Santo Romeo, saat itu juga mengemas-kemas beberapa perlengkapan seperti ponsel, uang tunai, plat kendaraan, paspor yang sudah dipalsukan, dan juga sepucuk pistol. Setelah memasukkan semua perlengkapan yang dibutuhkan ke dalam sebuah tas tenteng, Romeo lalu memberikan satu unit ponsel tersebut kepada Sofia dan memperingatkan putrinya untuk tidak menghubungi siapapun kecuali hanya difungsikan untuk menerima panggilan dari ayahnya itu. Berangkatlah Romeo meninggalkan putrinya seorang diri di dalam sana. Sementara dalam kesendiriannya, Sofia justru berpikir bahwa sang ayah tidak bisa lagi diandalkan. Menganggap bahwa ayahnya itu adalah seorang pria yang jahat dan pengecut, bahkan tidak peduli dengan perasaannya yang saat ini sedang meratapi kesedihan atas kepergian sang ibu yang sudah tiada. Pada akhirnya muncullah sebuah ide nekat dalam benaknya. Ia melanggar perintah sang ayah yang memintanya untuk tidak menggunakan ponsel, yang dimana saat itu juga ia menelepon Hakim, yaitu sang pacar, untuk segera menjemputnya detik itu juga. Hakim. Sofia. Vieni, mi ha prendi. Non so dov'è, non mi interessa. Lui non è più. Sono nell'albergo abbandonato. Non lo so fare. Vengo subito a prenderti. Dimmi dove sei. Tranquilla, adesso arrivo. Ti prego, fai in fretta, per favore. Malapetaka kembali terjadi, di mana sinyal ponsel GPS Sofia dan Hakim terlacak oleh anak buah Don Angelo, hingga sialnya mereka segera meluncur menuju rumah tua terbengkalai yang tadinya diharapkan tidak diketahui oleh siapapun. Sementara itu diperlihatkanlah seorang pria tua pemilik sebuah usaha restoran Italia bernama Vituzzo, yang diketahui adalah salah satu rekan atau kolega Don Angelo, yang dimana saat ia baru saja masuk ke dalam restorannya, tiba-tiba seorang pria yaitu Santo Romeo muncul dari belakangnya, menghajar Vituzzo hingga babak belur sembari menyerangnya dengan pertanyaan tentang siapa pelaku di balik pembunuhan istri dan juga abang iparnya itu. Di waktu yang hampir bersamaan, Hakim baru saja tiba di lokasi gedung tua. Tanpa perlu menunggu waktu lama, Sofia pun langsung naik ke atas motornya. Dan saat itu juga mereka segera meninggalkan lokasi gedung tua itu. Namun sial sesial-sialnya, tepat di persimpangan jalan mereka berpapasan dengan sebuah mobil yang tak lain adalah anak buah suruhan dari Don Angelo, yang mana saat itu juga Sofia pun baru menyadari dan percaya bahwa mafia yang diceritakan oleh sang ayah kini benar-benar tengah mengincar nyawanya. Sementara itu Santo Romeo yang baru saja tiba di lokasi gedung tua, ia pun tiba-tiba kaget ketika tidak mendapati putrinya di dalam sana, sehingga dengan gerakan cepat ia pun segera meninggalkan lokasi gedung untuk mencari putri semata wayangnya itu. Kejar-kejaran terus berlanjut hingga memasuki hutan, di mana motor yang dikendalikan oleh Hakim akhirnya terperosok hingga membuat mereka pun terjatuh setelah berusaha menghindari peluru yang datang secara bertubi-tubi. Dan detik itu juga akibat kecerobohan Sofia, Hakim pun akhirnya tewas setelah mendapatkan tembakan peluru yang bersarang di kepalanya. Setelah anak buah Don Angelo mengikat tangan Sofia bersamaan dengan mulutnya yang ditutup dengan lakban, ia lalu memasukkan tubuh Sofia ke dalam bagasi mobil, lalu berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, tiba-tiba
Setelah Nabu Angelo tewas, Sofia pun seketika terdiam dan terhenyak menatap wajah ayahnya. Rasa penyesalan pun menyelimuti hati dan pikirannya setelah kecerobohannya yang kedua kalinya harus menghilangkan nyawa Hakim kekasihnya itu. Mengalami luka pada perutnya yang terus-menerus mengeluarkan darah, Sato pun berhenti di sebuah refilling station yang ada di pinggir jalan, sembari meminta Sofia untuk tetap menutup kepalanya dengan jaket hoodie-nya. Santo kemudian memasuki toilet untuk membersihkan lukanya, sementara Sofia masuk ke minimarket untuk membeli tisu dan perban untuk luka sang ayah. Di waktu yang hampir bersamaan, Sofia melihat sebuah berita yang menginformasikan tentang pembunuhan Ingrid dan Patrick, yang mana pemberitaan itu justru menyudutkan Santo Romeo sebagai pelaku atas pembunuhan pada keluarganya sendiri. Setelah membersihkan lukanya, Santo kemudian keluar menuju mobil. Berangkatlah mereka melanjutkan perjalanan, yang mana kali ini Sofia lah yang menyetir agar sang ayah bisa rebahan untuk mengistirahatkan lukanya. Sementara itu di kediaman Don Angelo, sang mafia ini pun mengobrol dengan putra bungsunya bernama Michelle Obianco, seorang manajer bank swasta milik ayahnya sendiri. Di tengah obrolan, Don Angelo memberitahu sebuah informasi pada Michelle, mengatakan bahwa salah seorang rekannya bernama Vituzzo baru saja ditemukan tewas di dalam restoran miliknya. Hal itu pun sempat membuat Michelle khawatir dengan keselamatan mereka, terlebih-lebih ketika sang ayah mengatakan bahwa pelakunya adalah Santo Romeo, membuatnya mencoba memperingatkan sang ayah agar mengurungkan niatnya memburu Santo dan putrinya. Ancora con questa storia e l'uomo d'onore. La situazione sta diventando sempre più di merda. Ti fidi di me? Certo, papà. Singkat cerita, malam pun tiba. Mobil yang disetir oleh Sofia diminta dihentikan oleh sang ayah di pinggir jalan, di mana Santo yang melihat sebuah mobil yang terparkir, saat itu juga ia mengambil mobil tersebut dan meninggalkan mobil yang lama agar keberadaan mereka tidak terlacak oleh siapapun. Di tengah perjalanan, mereka mendengar berita di radio yang menginformasikan tentang kasus pembunuhan yang tuduhannya mengarah langsung kepada Domenico Franze alias Santo Romeo. Pembunuhan pada Virtuoso dan salah seorang anak buah Don Angelo yang ditemukan di hutan membuat nama Domenico Franze menjadi semakin terkenal dengan kejahatannya setelah pemberitaan kematian Ingrid dan Patrick yang juga dituduhkan kepadanya. Di waktu yang bersamaan, Rudy membawa seorang pria untuk kemudian dipertemukan dengan Don Angelo. Pria tersebut bernama Ferrario, merupakan seorang mantan pegawai pemerintah yang secara langsung didatangkan untuk memakai jasanya yang memiliki kemampuan meretas sistem jaringan publik seperti kamera CCTV, bahkan berbasis satelit untuk kemudian digunakan melacak keberadaan Santo dan putrinya yang diyakini saat ini sudah tiba di Milan. Singkat cerita, tibalah Santo dan Sofia di pinggir kota Milan, berhenti tepat di samping sebuah gedung kosong, di mana Santo segera masuk ke dalam dengan melompati pagar gedung itu. Tak berselang lama, ia mengirim pesan singkat kepada Sofia untuk segera menyusulnya masuk ke dalam. Dan di sana, Sofia melihat ayahnya mulai terlihat lemah akibat kehilangan banyak darah, hingga hal itu membuat Santo pun pingsan tak sadarkan diri. Papa. Sofia yang melihat ayahnya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja membuat Sofia pun terlihat begitu sangat panik. Tak peduli apapun yang terjadi, Sofia segera keluar dari sana dan secara tidak sengaja menemukan sebuah klinik farmasi ilegal yang dijadikan tempat aborsi yang berada di pinggir jalan. Non possiamo aiutarti, vattene via. Ho bisogno d'aiuto. Walaupun kehadiran Sofia sempat ditolak, namun setelah diiming-imingi sejumlah uang, pada akhirnya mereka membawa Santo masuk dalam klinik untuk segera dilakukan tindakan pengobatan. Se stai leggendo questa lettera vuol dire che sono morto. Dalam keadaan setengah sadar, Romeo teringat kembali proses persalinan istrinya saat melahirkan Sofia, sebuah anugerah kebahagiaan di masa lalu yang secara tidak langsung keluarga kecilnya itu telah merubah hidupnya menjadi jauh lebih baik. Saat itu Sofia tanpa sengaja mendapati sebuah surat yang dituliskan langsung oleh sang ayah, yang mana surat itu menyiratkan bahwa betapa bahagianya ayahnya tersebut ketika melihat Sofia lahir di masa itu. Setelah membaca surat itu pun membuat Sofia terhenyak dan meneteskan air mata. Dan setelah Sofia selesai membaca, Santo pun pada akhirnya terbangun.
poteva ancora essere Benedetto. Di keesokan paginya setelah merasa kondisinya sudah mulai pulih, Santo saat itu juga memutuskan untuk segera pergi dari sana dengan menggambar sebuah instruksi cara menyalakan mesin mobil tanpa kunci untuk kemudian diberikan kepada Sofia putrinya. Di waktu yang hampir bersamaan berlokasi di tempat kerja Ferrario, sang mantan pegawai pemerintahan, ia segera melakukan pelacakan lokasi keberadaan Santo dan Sofia hingga benar saja beberapa orang anggotanya pun berhasil melacak keberadaan Sofia yang terlihat berjalan mendatangi sebuah klinik farmasi tadi malam. Tanpa perlu menunggu waktu lama, Rudy bersama beberapa orang anak buahnya dengan segera mendatangi klinik tersebut, mengendap-endap masuk ke dalam hingga mendodongkan pistol ke arah seorang dokter untuk kemudian memaksanya untuk memberitahu posisi Santo saat itu juga. Namun tiba-tiba sempat melihat Santo berlari di ruangan bangsal, Rudy pun dengan segera mengejarnya hingga ia pun memasuki dan melewati beberapa lorong koridor. Setelah lumayan jauh melusuri, langkahnya pun harus terhenti tepat di anak tangga ketika tiba-tiba Santo muncul dan baku hantam pun terjadi. Sementara itu berbekal gambar instruksi dari sang ayah, Sofia berhasil menstarter dan membawa sebuah mobil ambulans untuk kemudian menjalankan mobil itu menuju belakang klinik untuk menjemput ayahnya. Namun sial, saat Sofia berjalan menuju pintu belakang, tanpa ia sadari salah seorang anak buah Don Angelo menghentikan langkahnya, sembari mendorongkan pistolnya bersiap-siap menarik pelatuk untuk menghabisi Sofia. Namun siapa sangka, inilah yang terjadi. Setelah kejadian yang nyaris mengancam nyawa putrinya, Santo pun menyadari bahwa Don Angelo tidak akan pernah berhenti memburu mereka sebelum mereka berdua dipastikan mati. Maka dari itu Santo pun bertindak lebih dulu menyerang, lebih dulu membunuh, dengan satu harapan mereka tidak terbunuh. Ora che ci hanno trovato non si fermeranno fino a quando non saremo morti tutte e due. Questa è una lezione che non avrei mai voluto insegnare. Per questo dobbiamo agire per primi, Sofia. Setelah merakit sebuah bom, Santo lalu melatih Sofia belajar dasar bela diri berbasis menyerang menggunakan senjata tajam. Semua itu ia lakukan untuk mengantisipasi sesuatu yang bakal terjadi, dengan harapan Sofia bisa mandiri dalam bertindak nantinya tanpa lagi berharap dengan adanya sang ayah. Dan itu adalah sebuah ilmu mematikan dari seorang mantan pembunuh bayaran seperti Santo. Memastikan agar sebaiknya pada tikaman pertama langsung bisa mematikan lawan, tanpa memberikan kesempatan untuk tikaman kedua. Avrà 30 secondi prima di morire soffocato nel suo stesso sangue. La vendetta più crudele. Malam harinya Sofia menunjukkan sebuah gambar pada sang ayah, yaitu denah bangunan sebuah bank yang merupakan tempat Michelle putranya Don Angelo bekerja. Singkat cerita, di keesokan paginya Santo dan Sofia pun memulai aksinya. Sofia ditugaskan oleh sang ayah untuk berpura-pura tersesat di depan gedung bank tempat Michelle bekerja, yang sebenarnya di sana Sofia mencoba mencari tahu seberapa ketat penjagaan di sekitar gedung dengan memotret aktivitas para penjaga. Non puoi stare. Setelah menerima beberapa foto dari Sofia, Santo pun yang merasa bahwa keadaan di sana aman untuk dimasuki, ia pun diam-diam memasuki mobil seorang penjaga. Dan metti le mani sul volante e scendi nel garage. Di tengah todongan senjata yang terarah langsung ke kepalanya, mau tidak mau sang penjaga pun pada akhirnya dengan terpaksa membawa Santo masuk ke dalam basement, lalu dipukul dengan cukup keras hingga membuatnya pingsan. Tanpa perlu menunggu waktu lama, Santo terus berjalan masuk ke gedung bagian belakang, lalu kembali berhasil melumpuhkan seorang petugas yang mengawasi kamera CCTV setelah menyuruhnya membuka lift yang membutuhkan kode akses untuk masuk. Berhasil memasuki gedung yang dipenuhi para karyawan bank, secara bersamaan Sofia di bawah sana meledakkan sebuah bom hingga membuat perhatian mereka teralihkan dengan suara ledakan. Memanfaatkan momen itu, Santo pun dengan cepat berjalan memasuki ruangan Michelle. Dan saat itu juga Santo pun menyandera putra bungsu dari Don Angelo tersebut, meskipun dengan terpaksa nekat menerobos penjagaan ketat dari para penjaga yang melepaskan tembakan. Non c'è tornulla.
Vai! Setelah berhasil kabur membawa Michelle keluar dari parkiran basement yang disetir langsung oleh Sofia, Santo lalu menyekap Michelle di sebuah ruangan, memotretnya untuk kemudian mengirim foto itu kepada Rudy. Tanpa perlu beristirahat, Santo pun berniat segera pergi, menyelesaikan semuanya sembari menenangkan putrinya tersebut untuk tetap tenang. Sementara itu Rudy memberitahukan sebuah informasi kepada bosnya bahwa Santo telah menculik Michelle, yang mana hal itu membuat Don Angelo terlihat sedikit panik, terlebih-lebih ketika mendengar sebuah pesan suara dari Santo yang mengancamnya dengan mengatakan agar sebaiknya Don Angelo menyerahkan diri pada polisi dan mengakui kejahatannya selama 30 tahun terakhir. Dan jika berita tentang kejahatannya tidak juga termuat di media koran dan televisi, maka Santo dengan terpaksa akan membunuh Michelle. Oppure mi costringimi mazzonato lo ritufichi. Danci nomi l'affiliate di protezioni politiche, i profi. Se invece fai gitu che trissi ti faccio sapere a un dopo tuari. Namun ancaman itu sepertinya tidak diindahkan oleh Angelo. Ia justru menyuruh Rudy untuk menghubungi Ferrario untuk membantu Rudy melakukan penyerangan terhadap Santo di lokasi pertemuan. Tak berselang lama datanglah Ferrario. Ia segera melacak dan berhasil menemukan lokasi Santo yang berada di depo kereta api terbengkalai, yang dimana saat itu juga Rudy segera berangkat setelah diperintah oleh Angelo untuk tidak gagal melakukan perburuannya kali ini. Setibanya di sana, Rudy dan beberapa orang anggotanya pun segera turun dari mobil kemudian berpencar. Tak berselang lama mereka menemukan sebuah mobil ambulans yang diyakini adalah mobil yang dibawa oleh Santo. Sembari berusaha menggedor-gedor pintu, mereka pun meneriaki nama Michelle untuk segera keluar. Namun tiba-tiba, Michele, sogno io, sogno Rudy. Michele. Tembakan Santo yang ia lepaskan dari dalam gerbong kereta berhasil melumpuhkan dua orang gangster. Kondisi gelapnya malam menjadikan sebuah keuntungan buat Santo, di mana sekelompok gangster pun terlihat sulit untuk melakukan penyerangan. Santo terus berlari dengan bebas mencari posisi ternyaman untuk melakukan serangan selanjutnya. Hingga di waktu yang dirasa cukup tepat, Santo pun menekan pemicu dari sebuah bom hingga kembali menewaskan beberapa orang komplotan Rudy. Rudy yang mulai terlihat panik menyaksikan anak buahnya mulai tewas satu persatu. Ia pun dengan terpaksa memberanikan diri memasuki gerbong kereta untuk mencari dan memburu Santo. Namun tiba-tiba, sementara itu Sofia mendatangi Michelle yang berteriak-teriak meminta tolong. Dan di dalam sana Sofia pun melepaskan penutup mulut Michelle, yang dimana Michelle meminta agar Sofia melepaskannya sembari mempengaruhi Sofia dengan menjelek-jelekkan kedua ayah mereka sendiri yang dianggap seorang pembunuh. Tak menggubris perkataan Michelle yang terus berteriak-teriak minta tolong, Sofia pun meninggalkan ruangan tersebut untuk kemudian berjalan mengangkat telepon yang tiba-tiba berdering. Per favore liberami. Pronto. Ciao piccolo, sono io. Ternyata itu adalah panggilan dari sang ayah, memberitahu Sofia bahwa rencana mereka tidak akan berjalan dengan lancar, di mana sekalipun sang ayah bisa menuntaskan balas dendamnya dengan menghabisi Don Angelo dan anak buahnya, pihak kepolisian tetap menganggapnya sebagai seorang pelaku kriminal yang harus segera dibunuh dan dilenyapkan. Tanpa mereka sadari, komunikasi dari suara telepon mereka terlacak oleh pihak kepolisian, dan di saat itu juga satuan kepolisian pun dikerahkan untuk memburu Santo dengan menetapkannya sebagai tersangka pembunuh berantai. Vuoi dire? Cosa è successo, papà? La chiamata è partita dalla cella di Agrate Brianza. È in movimento. Io sto bene. Tangisan Sofia pun seketika meledak. Ia tak menyangka jika kebersamaannya dengan sang ayah tak lama lagi akan segera berakhir. Abbiamo sperato che ci potesse essere un altro posto. Setelah Santo menghabisi semua anak buah Don Angelo dan berhasil menerobos masuk ke dalam, inilah saatnya Santo mengakhiri semua yang sudah ia mulai dengan membunuh Don Angelo yang kini berada tepat di depan matanya yang juga sadar akan kematiannya itu. Setelah Angelo tewas dengan cukup mengenaskan, Santo kemudian berjalan perlahan keluar dari gedung tersebut
Dengan tanpa pikir panjang, ia pun segera menghampiri satuan kepolisian yang sudah siap menjemput kematiannya. Saat itu juga dunia Sofia pun seakan terasa berhenti berputar. Teriakan sang ayah dari balik telepon memutus perbincangan mereka, bersamaan dengan datangnya para petugas yang mengamankan Sofia dan Michelle. Singkat cerita, di keesokan harinya, Sofia pun dimasukkan ke dalam sebuah asrama biarawati untuk sementara waktu. Sebagai gadis yang masih belia, ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bahkan itu ayah, ibu, paman, bahkan pacarnya pun sudah tiada. Sore harinya, Sofia kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah Michelle. Sofia diberikan sekotak hadiah berisikan coklat, yang dimana Michelle bermaksud ingin memastikan bahwa perang keluarga Lobianco dan Franz telah berakhir. Michelle menginginkan perdamaian dan memutuskan untuk berdamai, yang artinya ia mengajak Sofia untuk melupakan masalah mendiang kedua orang tua mereka itu. Kemudian Michelle mencoba membantu Sofia dengan mengatakan jika Sofia butuh bantuan berupa uang, maka ia siap memberikannya kapanpun dan berapapun itu nominalnya. La guerra tra i Lobianco e i Franzè è finita per sempre, perché sei stata in balia di un pazzo, hai subito degli abusi. Se ti serve un aiuto, perché non vieni a trovarmi? Kebaikan Michelle pada Sofia ternyata jauh dari kata tulus. Karma balas dendam ternyata telah merasuki hati, pikiran, dan jiwanya, yang mana saat itu juga ia berniat membunuh Sofia, memerintahkan Ferrario untuk melakukan hal tersebut dengan memastikan Sofia tewas dengan jeritan tali pada lehernya seperti yang dilakukan oleh Santo pada ayahnya. Quando esce fatela sparire. C'ho stretto intorno al collo come mio padre. Sementara itu Sofia terlihat merasa ada yang aneh dengan gelagat Michelle saat menemuinya. Ia pun sadar bahwa itu hanyalah sebuah kamuflase Michelle yang sebenarnya berniat untuk membunuhnya. Kembali mengingat pesan dari sang ayah yang sempat mengatakan agar lebih dulu membunuh agar tidak terbunuh. Saat itu juga Sofia pun memutuskan untuk pergi dari biara untuk kemudian memutuskan rantai balas dendam tersebut yang mungkin akan terus terjadi hingga turun-temurun jika tidak segera diselesaikan. Di keesokan paginya, Ferrario yang baru saja keluar dari biara tanpa menemukan Sofia. Saat itu juga ia pun mengabari Michelle dengan mengatakan bahwa Sofia menghilang dari biara yang bahkan ia pun tidak tahu kemana perginya. Michelle yang sedang berada di apartemennya pun tentu saja terlihat sedikit khawatir dengan informasi itu. Ia kemudian menutup teleponnya setelah menyuruh Ferrario untuk memberikan kabar terbaru jika sudah menemukan Sofia. Setelah mengakhiri perbincangannya dengan Ferrario, Michelle pun tiba-tiba kaget dan gugup bukan kepalang, di mana ia baru menyadari bahwa sedari tadi Sofia sudah berada di dalam apartemennya itu. Sofia? Immagino tu sia venuta per quell'aiuto che ti avevo promesso. Michelle yang pada akhirnya merasa bahwa kedatangan Sofia ke sana untuk menagih janjinya sempat membuatnya tersenyum nakal dengan hasrat gilanya ketika mendapati gadis tersebut yang terlihat akan segera mencumbunya. Namun ternyata dugaannya salah, di mana Sofia yang baru saja membisikkan sesuatu ke telinga Michelle tiba-tiba mengamuk. Uccidere o essere uccisi. Mostrare pietà è solo un segno di debolezza. Setelah memutuskan rantai balas dendam itu, Sofia pun dipastikan bisa hidup dengan tenang, menjalani masa depan dengan damai bersama keluarganya nantinya, tanpa harus khawatir jika keturunan dari Lobianco akan memburu keluarganya kelak. Sofia kemudian melangkahkan kakinya sejauh mungkin, meninggalkan trauma di masa lalu, dan ia pun berharap kejadian ini tidak akan pernah terjadi di kehidupan nyata, karena kejadian ini hanyalah film. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.